Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SCPM Official akan memberi informasi saja ini tentang cara membeli Satria FU itu lebih baik yang standar. Standaran maksudnya. Bukan standar samping atau standar dua, bukan. Maksud standar itu tidak banyak perubahan. Di pelek, di knalpot, di mesin. Jadi bagi yang mau membeli Satria F itu lebih baik kondisi standar pabrik lah. Enggak 100% juga, 75% atau 85%. Maksudnya biar tidak rugi besar untuk perbaikan. Ini Satria FU facelift 2013 ini. Versi pertama sampai 2014 awal kalau nggak salah, stripping yang kayak gini, yang satrianya di sini. Kalau setelah ini ada yang bintang di sini nih, dan facelift terakhir yang tulisannya Suzuki-nya gede. Kalau untuk versi facelift, jadi SCPM Official hanya memberikan informasi saja bagi yang mau membeli motor Suzuki Satria F itu. Coba dilihat, diteliti. Oh, ini bannya masih ada kumisnya ini. Mantap ini kalau mau membeli Satria F. Ini 80/90 strip 17. Dan gearnya juga, bau mantap ini. Gearnya ori. Mantap, mantap. Dan ini masih original, ini lampunya juga masih bolhan bawaan. Untuk bagian area mesin, SCPM sebenarnya sering upload cara melihat Satria F. Karburator itu dari samping sini kelihatan ini. Kelihatan jelas kalau pakai ori dan bukan. Dan di sini juga jelas kelihatan ini ada setelan langsam di sini. Kalau untuk melihat merek karburator terlalu tertutup di cuk, susah, itu ketahuan kedengaran dari langsam biasanya kalau untuk karburator. Dan untuk baut ini saya lihat ini belum ada pahatan atau belum ada slack ini. Dilihat dari sini. Dan ini juga belum selek ini. Hanya ini doang ini yang pudar ini. Bekas kena sepatu kayaknya. Dan lihat tensioner ini nih. Ini masih ada karetnya ini. Mantap ini. Jadi bagi yang mau membeli Suzuki Satria FU, masyarakat atau konsumen lebih baik yang masih standar pabrik. Kalau untuk stripping ini udah pudar, ini bisa diganti baru atau beli yang variasi atau yang beli yang dekal, itu terserah hobi masing-masing. Kalau untuk mesin dan yang lain-lain lebih baik yang standaran. Biar tidak rugi besar kalau memperbaiki. Jadi SCPM hanya memberi informasi saja. Dan dilihat-lihat ininya nih. Biasanya kalau 2013 sealnya bocor dan asnya kena. Itu biasanya. Coba dites nih. Tuh, harus ditekan ini. Tuh, mantap ini. Kilometernya hampir pudar ini. 97, 98, 97.000, 98, 9, 97.000, 989,1. Dan ini suaranya masih gurih ini. Dan jelas ini masih standar pabrik. Kelihatan dari baut-bautnya juga, kalau masih original itu belum banyak pergantian.
ciri-cirinya begitu untuk mengecek Suzuki Satria F. Dilihat dari baut-baut ini, spek standar atau gaib itu bisa terciri dari baut-bautnya, dari luar bisa, apalagi dalam mesin. Jadi cukup sekian informasi tentang lebih baik beli motor standar biar tidak rugi besar untuk perbaikan. Bagi yang suka dengan video SCPM Official, silahkan like, comment, and subscribe.